Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Mari kita melanjutkan belajar membuat video menggunakan Windows Movie Maker. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu bagaimana cara menyisipkan title atau kredit, serta bagaimana cara menambahkan transition dan effect pada video yang kita buat. Title atau kredit dalam sebuah film atau video biasanya berfungsi untuk memberikan sebuah informasi. Misalnya saja informasi tentang judul film, nama pembuat film atau sutradara, nama aktor atau aktris, dan lain sebagainya. Sedangkan transitions atau transisi adalah efek perpindahan dari suatu video atau gambar ke video atau gambar berikutnya. Baiklah, pertama mari kita masuk pada jendela Windows Movie Maker. Di mana sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar membuat video yang dimulai dengan cara mengimpor atau memasukkan file yang berupa gambar dan audio. Berikut ini adalah video yang telah kita buat pada pertemuan yang lalu. Sebelumnya, kita bisa merubah timeline menjadi storyboard, lalu klik titles atau credit. Kita bisa memilih titles atau informasinya akan diletakkan di bagian mana. Di sini kita akan membuat title di awal video. Ketikkan judul videonya dan nama pembuat. Selanjutnya, kita bisa mengatur model huruf, warna background, dan ukuran tulisannya. Misalnya kita pilih warna background-nya maroon atau merah tua. Tulisannya berwarna putih. Lalu kita bisa mengatur ukuran atau size hurufnya. Dan juga pilih style atau jenis hurufnya. Kemudian kita bisa mengatur gerakan animasi dari title tersebut. Setelah itu, klik Add Title. Setelah menambahkan title, langkah selanjutnya kita bisa menambahkan transitions. Klik Transitions. Pilih transisi yang kita mau, klik tahan lalu letakkan di antara pergantian gambar yang satu dan gambar lainnya. Ulangi langkah tersebut sesuai keinginan kita di mana kita ingin meletakkan transisi-transisi tersebut. Selesai menambahkan transitions, kita bisa menambahkan effects. Klik effects. Lalu pilih effect atau efek yang kita mau. Klik tahan, lalu letakkan pada kotak kecil yang ada bintangnya. Jika sudah, kita akan coba play atau mainkan.